Pikir ngaronjatkeun jumlah wisatawan anu ngadareg deukeut tempat wisata di Bandung Barat dina usum sasalan COVID-19, objek wisata Lembang Park and Zoo bakal nambahan koleksi sato karnivora jeung herbivora anu awakna gede kawas gajah jeung jerapah. Tempat wisata Lembang Park and Zoo Kiwari terus ngalakonan inovasi, salah sahijina bakal nambahan sato pikeun ngalengkepan koleksi kebon binatang kawas gajah jeung jerapah. Kiwari koleksi mangpirang sato anu geus dipibogana ngahontal 550 hiji sato. Eta ketak teh dilakonan pikeun nguniangkeun jumlah wisatawan dina usum sasalad Kiwari. Bupati Bandung Barat A. Umbara Sutisna nembrakeun jeung lengan eta wahana wisata sasatoan teh mangrupa salah sahiji tarekah pikeun nguniangkeun ekonomi masyarakat dina mangsa sasalad Kiwari. Leuwih teh eta jagana bisa ngarojong pamarentah daerah dina hal pendapatan asli daerah atawa PAD. Di Kabupaten Bandung Barat semuanya wisata alam dan wisata-wisata yang lain ada di Kabupaten Bandung Barat, terutama di Lembang. Ini sangat melengkapi wisata-wisata yang ada di Lembang, karena memang ini berbeda. Lembang Park Zoo, jadi ada beberapa ratus satwa yang di sini ya. Dan tentunya juga ada bisa wisata edukasi, bisa apa saja di sini. Dan tentunya mudah-mudahan ini ikut juga membantu pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung Barat ke depan. Sajroning kitu Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia, Tony miharep eta kebun binatang teh bisa jadi salah sahiji tempat wisata anu hade. Ya, masyarakat melihat alam yang memang sudah indah di Bandung Barat ini, tapi juga menikmati suasana keanekaragaman hayatinya ada di sini. Jadi ada satwanya, ada burungnya, dan lingkungan yang asri gitu ya. Nambahanana eta sato karnivora jeung herbivora teh dipiharep bisa ngarojong nguniangkeun ekonomi masyarakat Bandung Barat dina kaayaan sasalad COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.